Hanya bermodalkan pistol mainan dan kunci letter T, kawanan pencuri motor di Garut, Jawa Barat mampu gondol 30 unit kendaraan roda 2 milik korban. Mereka berhasil diringkus setelah salah seorang korban melapor dengan memberi ciri perawakan pelaku. Kawanan maling motor berpistol mainan di Garut berhasil diringkus jajaran Polres Garut. Mereka meneror warga Garut dalam beberapa waktu belakangan ini. Pelaku yang berkomplotan melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan maupun tempat umum yang luput dari pengawasan. Berdasarkan hasil pendalaman, tim Sancang Polres Garut berhasil mengidentifikasi 30 tempat kejadian perkara atau TKP dengan jumlah barang bukti unit kendaraan sebanyak 27 motor. Wakapolres Garut, Kompol Yopi Mulyana mengatakan, setelah pihaknya periksa dan didalami, ternyata pistol yang dibawa merupakan mainan korek api. Ia menambahkan, tersangka melakukan aksi pencurian dengan memantau situasi terlebih dahulu. Sementara yang jadi incaran adalah motor yang luput dari pengawasan pemiliknya. Modus operandi dari mereka ini yaitu mereka sebelumnya memantau dulu lokasi atau situasi dari kendaraan-kendaraan yang diparkir oleh pemiliknya di pinggir jalan yang kurang pengawasan. Setelah dirasa aman, mereka lalu mengambil. Jadi dari salah satu pelaku ini kita berhasil mengamankan senpi mainan. Ya, senpi mainan ini korek gas yang digunakan oleh pelaku ini untuk menakut-nakuti. Jadi pelaku pencuri motor di Garut berjumlah 5 orang. Masing-masing berinisial E, ER, DB, TK dan ACS. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian. Pipik, Harapan Rakyat, Garut.